satu perintah untuk melaksanakan kegiatan apel dengan siap siaga di dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Saya sampai ya bahwa untuk kegiatan pagi ini ada dua agenda. Yang pertama yaitu tentang apel siap siaga. Kemudian yang kedua nanti dalam rangka kegiatan Jumat Bersih yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Wakapolres. Pada kesempatan pagi ini saya sampaikan bahwa kegiatan apel ini merupakan bagian daripada pentahapan kalau di dalam proses pentahapan penanggulangan bencana alam. Memang secara umum bahwa terjadinya bencana khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan ini, ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya mungkin bencana yang kecil karena faktor alam itu tidak menjadi permasalahan yang krusial. Perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, di situ dijelaskan bahwa penanggulangan bencana ini merupakan tugas dan tanggung jawab baik pemerintah daerah, masyarakat maupun instansi terkait lainnya, termasuk juga dalam hal ini TNI kita diamanatkan di dalam Undang-Undang 34/2004 bagaimana tugas tanggung jawab kita di dalam rangka operasi militer selain perang untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah khususnya apabila di situ terjadi penanggulangan bencana alam.